Dia emang suaranya wow, keren. Yep. Jadi kangen ya nonton konser luar Justin Bieber. Jadi nggak tuh? Mukanya setengahnya paralyzed gitu. Mari kita doakan semoga mukanya normal kembali. Jadi bisa tetap manggung di sini karena udah banyak yang beli tiket dan tiketnya mahal banget ya. Sekarang tiket konser gila mahal banget. Ya, yeah, I miss watching concert dulu bisa kayak sebulan sekali. Sekarang ya untung ada YouTube. Oke, tadi kita jawab ya pertanyaannya. Tadi yang tanya scroll. Oke. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah ceritain kesan rekaman lagu Hometown bareng Tintin songwriternya sama Kitut dia produsernya dan arrangernya. Itu cukup menantang karena kita bikin lagu itu lagu pandemi kan, jadi kita bikin itu ya zoom-zooman lewat zoom dengan bareng-bareng terus kayak oh ya begini nih, dan itu sebenarnya sucks banget sih to be honest karena bukan mereka ya, they're amazing. Dengan circumstances yang kayak begitu, kita masih bisa, you know, they produce a really good song, Hometown, itu one of my favorite songs juga. Dan yang sucks tuh karena gue gak bisa ketemu mereka langsung. It's so much fun kalau bisa ketemu, you know, music arrangernya dan, you know, songwriternya langsung. You can feel their energy. But, yeah, pandemi, susah kan. But I love the song. Gue harus terima kasih banget ke ex-manager gue, Anton. Just a good friend of mine. Dia eksekutif produsernya. Dan juga video klipnya, Prilangga. Jadi ya, he makes a lot of good video clips. And waktu itu kita syuting di Bandung. Seru sih, bersama Rusa-Rusa. Yeah. Apa sih, ada pertanyaan lagi? Oh, boleh. Kayaknya kita pertanyaan aja ya, karena kalau misalnya video call berusuh ya, gue gak mau takutin orang-orang yang lagi nonton. Enak sekarang. Oke, pertanyaannya nih ada nih. Kakak kapan main film horor berjudul D
di Jawa Barat Kuningan jangan injak Gunung Chai sungainya Des. Aduh, ini pertanyaan dia juga. Aduh, ajaib banget sih kalian. Gue nggak pernah, gue pernah main film horor waktu itu. Itu bukan film ya, waktu itu series. Sutradaranya dari Singapura. Apa lagi namanya? Tapi itu kayak lokasinya horor banget sih ya. Lokasi horor banget, terus habis gue syuting, tuh gue ingat banget jam 4 pagi on the way back, itu kan di gunung kita lagi turun, tiba-tiba ada yang lewat, tapi bukan orang, gak tahu apa, pokoknya supir gue sampai shock banget. Dan anehnya pas itu kita menuju ke tempat yang tiba-tiba kayak lagi nabrak orang, apa ada kira nabrak orang itu tuh ada bau-bau aneh gitu di mobil, jadi kayaknya ada yang numpang. Ah, takut. Oke, gue lagi sendiri, gue gak mau lanjutin. Ganti topik, yang menyenangkan aja. Takut. Apa lagi dong pertanyaannya yang seru-seru dong. Tadi kayaknya ada pertanyaan seru deh. Magandang Gabi Lala. Hai Magandang Gabi JP. Oh my god, pare, kamusta? JP ini sering banget nonton gue pas waktu gue di Filipina. He would come to my shows and he would hang with us. He's such a cool guy. Ini back in 2007. So, back in 2007, gue di Filipina, did a lot of shows there, and also released an album. Yeah, it was really fun. Made a lot of friends, I miss my bandmates. Again, those were the good days. The young days, energi masih setinggi langit.